Di sebalik banjir di Pantai Timur, sebuah kedai makan ini dilihat tetap beroperasi. Videonya dikongsi pengguna Twitter yang memaparkan pekerja sedang sibuk menyiapkan makanan walaupun air bah masuk ke dalam premis. Aksi tenang dalam mencari rezeki ketika dilanda musibah tentunya mencuri tumpuan warganet. Jika tidak berhati-hati, kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Seperti video tular ini, satu kemalangan melibatkan basikal dan kereta berlaku ketika seorang anggota polis berada di hadapan kamera. Ketika kejadian, anggota polis berkenaan sedang menyampaikan laporan trafik. Justru orang ramai disaran berhati-hati ketika memandu untuk mengelak perkara tidak diingini berlaku. Aksi seorang lelaki meniru percakapan artis Korea raih perhatian ramai. Bakat meniru gerak bibir pelakon dalam slot filem itu jelas warganet amat luar biasa. Warganet juga tertanya-tanya akan masa diambil jejaka itu untuk menghafal skrip terbabit. Seorang joki muda maut dalam satu perlumbaan kuda baru-baru ini. Mangsa 20-an terjatuh selepas perlawanan bermula sebelum dia cedera dipijak kuda di tunggangnya. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan pemergiannya diratapi para peminat.